mereka seharusnya sebagai tersangka. Berarti sudah ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup ya, untuk bisa menetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan. Ya. Kita persangkakan untuk saudari GA sendiri ini di pasal 4 ayat 1 untuk pasal 29. Okay. Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi. Ya. Kemudian juga di saudara MYD ini di pasal 8 di junto pasal 34 undang-undang pornografi ya, dan juga ada di pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 undang-undang tentang ITE. Mm-hmm. Nah, ini yang dipersangkakan. Saudari GA adalah pembuat. Hasil pemeriksaan bahwa memang dia mengakui. Saudari GA ini mengakui bahwa dia memang yang ada di dalam video tersebut. Dia sudah mengakui kepada polisi bahwa yang bersangkutan adalah Gisela Anastasia. Yang bersangkutan sendiri yang mengakui. Ya betul. Dan saudara MYD pun juga sama mengakui bahwa memang dia adalah yang ada laki-laki dalam video tersebut yang beredar di media sosial. Oke. Okay. Kemudian juga mengakui bahwa yang membuat videonya adalah saudari GA sendiri. Makanya kenapa dikenakan di pasal 4 itu, dan dialah pembuatnya sendiri. Ya. Kemudian juga memang motifnya adalah ditanyakan dia untuk pribadi, tetapi yang perlu kita ketahui bersama di sini bahwa ini tersebar sampai ke umum, ke masyarakat layak ramai, bahkan ramai di media sosial. Kemudian saudara MYD juga sama, kenapa di pasal 8, ya, sempat menerima transfer dari video tersebut ke akun daripada si MYD ini. Karena dari pengakuan kedua-duanya ini, saudari GA ini mengaku bahwa HP-nya itu rusak. Ya. Kemudian kita ketahui bersama bahwa video yang beredar adalah video yang memang bukan langsung dari satu handphone yang tersebar, tetapi handphone yang kemudian divideokan lagi. Oke. Okay. Ya, kemudian juga saudara MYD juga mengaku bahwa setelah dia terima video tersebut dari saudara GA, itu kemudian seminggu kemudian baru dia hapus katanya. Makanya ini masih kami dalami lagi.